Ya, pemirsa, selamat malam dan selamat kembali lagi dalam Dilema Kita. Dilematika untuk kita-kita semua, sebuah acara tentang teknologi informasi dan korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Masih bersama saya, Teten Manhattan, dan tentunya pakar telematika kita, Pak Boy Surya. Ya, apa kabar? Ya, baik-baik. Saya baik. Saya juga baik. Ah, ini Pak, topik minggu ini. Nah, ini cukup menarik nih, karena ini orang-orang mungkin banyak yang punya masalah ini. Jadi, semua orang kan banyak yang punya laptop ya? Oh iya. Nah, orang tuh banyak yang punya laptop. Salah satu masalah utamanya kalau sudah memiliki laptop, itu laptop yang tua biasanya baterainya bocor, bukan begitu Pak? Iya, benar sekali ya. Iya, jadi yang tadinya biasa tahan mungkin 6 jam gitu. Kalau sudah tua mungkin jadi tinggal... 3 menit. 3 menit gitu ya. Jadi mau nge-start Windows aja udah mati gitu. Iya. Nah, itu kita mau berbagi-bagi tips, tepatnya Pak Boy Surya mau berbagi-bagi tips gimana cara memelihara baterai laptop supaya tetap awet gitu. Nah, silakan Pak, mungkin yang pertama ya. Apa? Kita ada 6 cara ya, pernah. Ada 6 cara ya, pemirsa, ada 6 cara. Dan yang pertama itulah capital ya. Capital. 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 Chol. Dingin, chol. Oh, keep it cool. Keep it cool, pemirsa. Ah, iya. Jadi laptop harus baterainya jangan sampai panas ya. Itu jadi fan-nya jangan ditutupin ya. Jangan mainan laptop di atas kasur. Iya, di atas bantal, di atas kasur gitu. Terus ya pokoknya tetap chol ya. Harus tetap gitu, baterainya tetap cowok ya. Jadi mungkin kalau suhu yang tinggi ini bisa merusak sel-sel baterai gitu ya. Iya. Gitu. Kita lanjut aja ya, langsung. Oke, langsung. Yang kedua itu ya, ini sebenarnya gampang sekali ya. Ya. Dari pertama beli tuh kita udah bisa langsung menghemat baterainya gitu. Bagaimana caranya tuh Pak? Jadi langsung baterai kan udah terlepas tuh. Dari kotaknya. Ya udah jangan dipakai ya. Jangan dipakai sama sekali ya. Itu baterai jangan dipakai, itu bisa bertahan lama sekali sampai Anda mati juga bisa. Jadi begitu beli baterainya copot aja. Copot aja udah, pakai listrik aja. Pakai listrik ya. Gitu. Itu pasti dijamin baterai tahan lama. Enggak ada bedanya sama komputer dong ya. PC gitu. Ya beda, ini bedanya laptop punya baterai aja, cuman baterainya jangan dipakai, ya. Oke. Oke, okay, yang selanjutnya apa? Oke, okay, yang ketiga nih ya pemirsa ya, exercise your battery, ya. Gitu. Exercise apa? Exercise your battery. Iya, iya. Exercise ya, olahraga ya. Jadi exercise your battery ya. Ini baterai harus olahraga juga, seperti halnya manusia ya. Jangan dibiarin untuk nge-charge terus ya. Nge-charge terus itu nggak baik ya. Jadi cabut itu. Cabut, biarkan baterai sampai habis dulu, baru charge ya. Oh, jadi gitu. Power tenaganya di-sirkulasi begitu ya, Pak? Iya, benar sekali ya. Jadi pakai, di-charge, pakai justru okay, lebih bagus ketimbang... Charge, ketimbang tidak di-charge sama sekali atau di-charge terus-terusan, begitu. Ya. Nah, oke. Kita sampai sini dulu. Commercial break dulu. Nanti setelah break, kita akan berbagi lagi. Tiga lagi, Pak, ya? Tiga lagi. Tips untuk memelihara laptop, baterai laptop supaya lebih awet. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Dilema Kita. Saya Boy Surya, saya duduk di kursi bangga. Kursi saya memang mahal, tapi makanan saya tetap sama. Teri kacang terubus, enak, murah, dan bergizi tinggi. Hanya Rp35.000, pesan sekarang juga di @teriterubus. Sekali lagi, hanya Rp35.000, pesan sekarang juga di @teriterubus. Pesan sekarang! Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya, Teten Manhattan, dan Pak Boy Surya dalam Dilema Kita.
Tadi kita sudah berbagi 3 tips untuk memelihara baterai laptop. Hmm. Nah, kita bagi lagi 3 lagi begitu ya. 3 tips selanjutnya ya. Ya, silakan Pak Boy. Oke, tips keempat nih ya. Ini gampang ya, bisa dibeli di bahan-bahan kimia ya. Gitu okay. Ya. Kimia. Jadi, baterainya ya, coba disuntik atau direndam dengan boraks ya. Gitu, dengan pengawet ya. Itu nanti bakal awet, pasti. Pasti ya. Sama halnya kayak bakso boraks ya, itu lebih awet gitu. Lebih, iya memang lebih kenyal sih. Iya, lebih kenyal juga ya. Ini nanti baterai ada kekenyalannya gitu. Wah, iya saya mau tuh baterai yang kenyal. Oke. Iya. Oke. Item selanjutnya Bu ya. Yang kelima nih ya. Jadi kalau laptop tuh lagi nyala gitu ya, lagi asik gitu, jangan asal cabut aja baterainya gitu. Itu nggak boleh ya, atau nggak dia lagi nyala pakai listrik terus langsung dipasang aja gitu. Oh. Kan nggak enak gitu. Coba Pak Teten lagi lari gitu, lagi lari dipelorotin celananya, kelihatan gitu, gimana? Nggak enak sih. Nggak enak kan? Nah itu dia. Kayak adem-adem. Iya, kan gitu. Iya, kalau dicopot baterainya memang ya. Saya rasa memang berbahaya buat komponen-komponen di laptop tersebut karena sensitif ya Pak. Iya. Ya, jadi itu yang harus dihindari ya. Kalau lagi memakai baterai nyala, laptop belum keadaan nyala terus dicabut. Tidak boleh. Kalau sebaliknya, kalau laptop sedang memakai listrik tanpa baterai, tiba-tiba dipasang baterai, tidak boleh juga. Tidak bagus juga. Itu tips yang berguna. Oke, tips yang terakhir bagaimana? Yang terakhir nih ya. Jadi coba aja ya, coba pemirsa goreng dengan plastik, ya. Pasti nanti lebih renyah gitu. Saya pernah dengar trik itu sih. Iya, ini saya dapat dari narasumber saya, pemirsa bisa lihat sendiri. Ya, itu emang enaknya digoreng pakai plastik ya. Jadi begitu ya. Jadi minyaknya itu pakai sedotan dimasukin minyak biar plastiknya nyampur dengan minyak. Jadi baterainya digoreng begitu ya. Iya, langsung aja gitu. Kan minyaknya kan udah diplastik-plastikin, langsung cemplungnya blas. Jadi batu baterai goreng dong. Batetan bisa aja ya. Iya. Jadi wah itu bisa tetap renyah tuh Pak ya? Iya. Sampai lama berjam-jam gitu. Iya bisa renyah awet, terus. Baterainya awet. Kerenyahannya awet ya. Nah begitu pemirsa, itu tadi 6 tip dan trik untuk memelihara baterai supaya tetap awet. Nah kita topiknya sampai di sini dulu minggu ini. Kita akan balik lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Tentunya masih bersama saya Teten Manhattan dan Pak Boy Surya, pakar telematika kita. Dalam acara yang sama, tema kita, tematika untuk kita-kita semua. Kami kru segenap kru tema kita mengucapkan selamat malam dan undur diri. Sampai jumpa. Wah, itu berarti baterainya renyah lho Pak. Iya, enak. Makan pakai itu, capek. Oh, caosnya pedes nih Bang.